al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi. Hukum adalah taklif Allah Ta'ala. Hukum adalah khitab Allah Ta'ala. Khitabullah Ta'ala. Khitab Allah Ta'ala. Titah. Hukum itu adalah titah dari Allah Ta'ala. Al-muta'alliqu yang berkaitan bi fi'lil mukallaf, dengan perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf ini orang yang baligh, yang berakal. Min haitsu innahu mukallafun, dari segi sesungguhnya dia itu ditaklifkan. Dari tinjauan sebagai objek taklif. Jadi perbuatan mukallaf itu menjadi objek taklif daripada hukum. Hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Jadi yang menjadi objek taklifnya adalah fi'lul mukallaf. Ya, al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf. Perbuatan seorang mukallaf. Wa min sama la ukma illa lillah. Dari alasan di sana, maka tidak ada hukum kecuali milik Allah atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum itu punya Allah. Dari definisi ini, ya, tampak kita lihat bahwasannya di sini yang namanya hukum, ya, itu hanya ada hukum taklifi. Jadi memang ada dua pendapat ulama. Ya. Ulama pertama menetapkan bahwasannya, banyak ulama dalam mazhab Syafi'i banyak menetapkan bahwasannya hukum itu hanya ada hukum taklifi. Pendapat yang kedua, hukum itu terbagi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Seperti Ibnu Hajib, beliau memberikan definisi tentang hukum khitabullah in muta'alliq bi fi'l mukallafi bil iktida'i awil takhir awil wad'i. Kata beliau, kata Ibnu Hajib, hukum adalah khitab Allah, titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Bil iktida' awil takhir awil wad'i. Dengan tuntutan atau pilihan atau wadah. Ya. Dengan tuntutan, tuntutan ada tuntutan menjauhkan seperti haram, makruh. Ada tuntutan melakukan seperti wajib, sunnah. Awi takhir atau pilihan, ini adalah mubah. Ya. Awil wad'i, wad'i, ini yang disebut dengan hukum wad'i. Ya. Sebab, syarat, mani' wad'i. Tapi kita lihat para pemikir usul fikih di zaman sekarang, kalau kita lihat di dunia akademisi itu nyaris rata-rata mengatakan bahwasannya hukum itu terbagi kepada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya. Untuk zaman sekarang.
waktu saya belajar, saya belum pernah menemukan itu. Ya, guru-guru saya menerangkan satu aja, kebanyakan rata-rata mereka berpendapat dua semua. Nah, kalau kitab ini menjelaskan satu, ya, hukum itu adalah hukum taklifi. Ya. Seperti apa umpama sholat subuh? Sholat subuh hukumnya wajib, fardu wajib. Ya. Datangnya sholat subuh kapan? Ya, terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu adalah ya hukum wat itu terbitnya fajar, sebab terbitnya fajar menjadi wajib sholat subuh. Ya. Apalagi sholat zuhur, gelincir matahari, ya, gelincir matahari, ya, itu sebab daripada sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu wajib. Tapi nanti kalau sudah datang sebabnya. Sudah datang sebabnya. Nah, kalau syarat-syarat, nah itu adalah juga sebab. Mani' itu juga syarat-syarat itu juga termasuk wadah. Mani', nah itu juga termasuk daripada wadah. Mani', ada penghalang. Sholat itu hukumnya wajib, tapi kalau ada penghalang seperti perempuan, penghalangnya apa? Haid, nifas, maka jadi tidak wajib. Syarat sholat, sholat itu hukumnya wajib, tapi kalau tidak memenuhi syarat maka tidak menjadi wajib. Syarat sholat mesti suci. Itu hukum wad'i. Jadi ulama ada yang mengatakan, bahkan saya perhatikan untuk perkembangan zaman ini, ya, ulama usul rata-rata ya, mengatakan bahwasanya terbagi kepada dua. Guru saya pun ya Profesor Dr. Amir Syarifuddin ya, dalam bukunya pun begitu. Dan beliau pun nerangin ketika saya belajar dulu itu, beliau menerangkan dua, enggak satu. Dan saya baca pun dalam buku-buku literasi literasi usul fikih rata-rata semua kebanyakan dua. Ya. Itu kan pemikiran berkembang terus ya, pemikiran. Ini pemikiran. Enggak masalah ini ya. Yang penting kita tahu bahwasanya ulama ada perbedaan pendapat tentang ini. Ya. Bepergian, ya, bepergian itu salah satu daripada sebab boleh tidak melakukan puasa. Itu namanya hukum wada'i. Sebab, ya, apalagi memabukkan itu adalah sebab daripada minum arak, diharamkan minum arak karena memabukkan. Jadi hukum wadi ada yang namanya sebab, ada yang namanya syarat, ada yang namanya mani. Jadi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah,
terbatasi oleh syarat, oleh mani, oleh sebab. Jadi terbatasi oleh itu. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang namanya hukum, ya itu cuma ada hukum taklifi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukum itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Wal husnu, ada selesai itu ya tentang masalah hukum. Wal husnu wal qub'u bi makna mula mati tab'i wa munafaratihi wa sifatil kamali wa naqsi aqliyun wa bi makna taratubi zammi ajilan wal ikobi ajilan syar'iyun khilafan lil mu'tazilati. Wal husnu wal qubhu, bagus dan jelek. Bagus dan jelek, jelek lah, keji, jelek. Bimakna mula amati taba'i, dengan makna kesesuaian tabiat. Kesesuaian tabiat. Wa munafarati, dan tidak kesesuaiannya. Jadi bagus dan jelek dengan makna kesesuaian dengan tabiat dan tidaknya, wasifatil kamali dan sifat sempurnanya, wa naqsi dan kurang, itu adalah aqliyun. Apa? Secara akal itu rasional. Wa bi makna taratubi zami ajilan, dengan makna tersusunnya tercela ajilan, pada ajilan, ajilan cepat maksudnya di dunia. Wal ikami, dan siksaan ajilan di akhirat, lambat maksudnya di akhirat. Itu adalah syar'iyun, syari'an, khilafan dari mu'tazilah, lain hanya bagi orang mu'tazilah. Artinya apa? Untuk menentukan baik dan buruk menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah adalah syariat. Akal tidak bisa menentukan itu. Ya. Jadi akal enggak bisa menentukan baik dan buruk. Yang menentukan baik dan buruk adalah syariat. Setiap sesuatu yang diperintahkan oleh agama, salat, puasa, maka akal kita mengatakan bahwasanya itu adalah baik. Jadi akal itu dibimbing oleh wahyu, oleh syariat. Apa yang dilarang oleh syariat, maka itu baik oleh akal. Haram minuman khamar, haram ya main-main perempuan, ya buka ya, main-main perempuan berzina, haram berzina, haram bohongin orang. Itu ya syariat mengatakan itu haram, maka akal kita mengatakan itu baik. Pasti ada kebaikan. Jadi apa yang diperintahkan oleh agama pasti ada kebaikan. Kita diperintahkan sholat, pasti ada kebaikan. Kalau sholatnya sempurna, baik, benar, insya Allah di dalam sholat mengandung olah raga, tegap duduknya, diri tegap,
sujudnya tegap, sujudnya tegap, ya benar-benar maksudnya. Di situ ada kebaikan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sholatnya benar, itu akan jalan, darahnya lancar. Kalau kita puasa, itu ada kebaikan dengan puasa, kita akan sehat. Puasa bakal sehat, sumu tasih. Kamu umpama perutnya sakit, obatnya puasa. Tapi jangan sampai kagak sahur. Ya, buka dan sahur. Obatnya itu puasa. Kalau perutnya sakit, umpama ada permasalahan perut, puasa aja. Kalau lagi sakit, tahan. Karena itu lagi proses penyembuhan. Tahan. Proses penyembuhan. Ya, kalau bisa mau tiap hari mau nyembuhin penyakit perut tiap hari, entah kalau udah sembuh baru Senin Kamis buat nyembuhin aja, tapi sahur dan ya buka puasa, buka ya kayaknya pasti dah ya, sahur sahur dan buka. Dan untuk nyembuhin puasa tiap hari. Ntar udah sembuh, ah, kembali lagi. Umpama, pengen kembali lagi. Senin Kamis. Jadi puasanya untuk nyembuhin. Bisa begitu. Ntar kalau siang sakit, tahan, sabar. Terus sabar. Insya Allah ntar beberapa waktu insya Allah sembuh. Kenapa sakit mulu nih? Kenapa sakit perut nih ya? Karena ya musim gilingnya, musim giling. Kagak berhenti-berhenti giling tuh, oh, capek dia. Nah, kalau dipuasakan dia akan ngaso. Dia enggak mengolah. Jadi apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh syariat itu mengandung kebaikan. Apa yang dilarang oleh syariat itu mengandung kejelekan. Syariat melarang jelek. Syariat melarang kita bohong. Pasti ada kejelekan itu secara akal. Jadi oleh karenanya jauhin sejauh-jauhnya. Apa yang dilarang oleh syariat, kerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Nah, kalau orang Mu'tazilah, baik buruknya itu adalah akalnya. Jadi akal bisa menentukan, menilai ini baik, ini buruk. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Yang menentukan baik dan buruk adalah syariat. Jadi akal ngikutin aja. Akal mesti dibimbing oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab wa syukrul mun'imin.